Pemirsa, kehadiran Majelis Rakyat Papua merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerintahan dan politik yang tidak boleh diabaikan. Penegasan itu disampaikan PJ Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musad, ketika melantik panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya periode 2023-2028 di salah satu hotel di Kabupaten Sorong 10 Maret 2023. PJ Gubernur Muhammad Musad menjelaskan keberadaan Majelis Rakyat Papua sebagai instrumen penting dalam sistem pemerintahan dan politik di Papua. Karena dengan adanya MRP berarti menghadirkan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada di dunia, hanya di lembaga yang ada di Papua. PJ Gubernur mengatakan di seluruh negara di dunia ini hanya ada tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi berbeda dengan Papua yang memiliki lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi ditambah lembaga MRP. Keberadaan Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem pemerintahan dan sistem politik di Papua. Dengan adanya Majelis Rakyat Papua, Bapak Ibu, kita menghadirkan sesuatu yang baru yang tidak ada di dunia. Saya sudah baca semua dokumen-dokumen yang di dunia ini, tidak ada lembaga yang seperti Majelis Rakyat Papua. Disertasi saya tentang ini, jadi saya melengkapi teorinya Montesquieu bahwa di dunia itu hanya tiga, itu ternyata di Papua beda. Di Papua ada tambah satu lembaga yang namanya Majelis Rakyat Papua. Tapi kemudian sekarang ada bertanya, tapi kok Majelis Rakyat Papua itu seperti tidak punya gigi? Ya, itu bukan salah konsepnya, itu salah orangnya. Ya, konsepnya bagus, kewenangannya berat, kewenangannya hebat. Satu, kewenangan Majelis Rakyat Papua memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rapat dasus. Rapat dasus yang disusun oleh pemerintah dan DPR harus mendapat pertimbangan dan persetujuan. Bukan hanya pertimbangan, kalau pertimbangan bisa kita abaikan, tapi kalau persetujuan tidak bisa diabaikan. Ya. Yang kedua, memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur OAP. Bahkan Majelis Rakyat Papua itu bisa memanggil bupati, wali kota, dan mengusulkan untuk mengubah perda apabila perda itu dianggap tidak berpihak kepada hak-hak orang asli Papua. Kewenangan MRP cukup kuat mencakup memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap Ranperdasus, artinya Ranperdasus yang disusun pemerintah dan DPR harus mendapat persetujuan MRP. Kemudian memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua. Semi Finjalang, JWM Channel.